Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafir 5. Sekarang kita sedang menuju ke Lokop. Ini sudah melewati Penarun. Lokop merupakan salah satu kecamatan yang ada di Aceh Timur. Merupakan salah satu daerah yang masih memiliki keindahan alam karena masih banyak terdapat hutan-hutan dan juga pegunungan. Di Lokop ini terdapat juga sumber air panas dan juga air terjun. Tempat yang cocok sekali untuk berpetualangan sambil menguji performan sepatu basket Air Jordan Why Not Zero One Chaos yang sudah kita review kemarin. Menguji performan dan ketahanan sepatu basket di lapangan basket itu sudah biasa dilakukan ya teman-teman. Dan apa jadinya jika sepatu basket dipakai untuk berpetualangan? Kenapa kami memilih Lokop? Karena Lokop adalah tempat yang cocok sekali untuk berpetualangan karena memiliki banyak lembah, pegunungan, bebatuan, dan juga sumber air panas. Buat teman-teman yang berencana pergi ke Lokop, jangan lupa lakukan persiapan yang baik pada kendaraan karena beginilah kondisi jalan menuju Lokop, masih banyak yang rusak dan di sini jarang sekali penjual bensin eceran. Everyone know these basketball shoes, but I will try to wear these shoes for adventure. Thank you.
Thanks teman-teman sudah mengikuti sejauh ini. Ternyata sepatu Air Jordan Why Not Zero One Chaos ini sangat nyaman digunakan untuk berpetualangan juga, karena memiliki sol yang lembut di dalamnya dan bagian telapak kaki dan tumit yang keras, sehingga aman saat kita melompat dan berlari di atas bebatuan. See you next video.